seorang ulama Islam yang terkenal, Jalaluddin Ar-Rumi, alim dan mazhab Hanafi, dan juga seorang ahli tasawuf, mengumpulkan fiqh dan tasawuf. Namun dia memahami politik, memahami masyarakat. Telah mencipta satu sajak dalam bahasa Parsi, dia terjemah dalam banyak bahasa. Terjemah dalam bahasa Arabnya, kun syamsat kun kasyamsi bil lutfi wal rahmah, kun kal laili fi taqiyatil uyub al akharin, kun kal ma'il mutarafiq fil karam, kun kal mayit bil ghadab, kun kal ardi fi tawada, izhar kama anta wa kun kama tazhar. Maksudnya, jadilah kamu laksana matahari, menyumbangkan timbang rasa rahmat dan penyayang. Jadilah laksana malam, menutup keaiban orang. Jadilah laksana air yang sentiasa memancut, menyumbangkan kemurahan, khidmat dan semangat menolong orang. Jadi seperti mayat bila menahan kemarahan. Jadi seperti bumi bila bertawaduk. Nyatakan dirimu sebagai manmu yang sebenar. Jangan munafik. Tunjukkan dirimu yang sebenar. Kebolehan kamu, kemampuan kamu yang sebenar. Jangan tak ada ijazah, tak ada ijazah. Sajak yang sangat menarik, mengajar kita politik bermoral dan berakhlak, politik beriman dan budiman. Kita perlu menjadi contoh pada orang lain, berusaha menjadi parti Islam yang sebenar dengan ciri-ciri Islam. Kita tak mengaku kita yang terbaik, tapi kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mesti berusaha. Contoh pada orang lain, khususnya zaman politik yang dikotori, yang dinodai, yang dinajiskan dengan aktiviti-aktiviti yang memalukan. Boleh ada parti yang buat aktiviti rakaman video lucah, hanya tayang pada rakyat untuk jatuh-menjatuh di antara satu sama lain. Siapa pengangkat itu tak fikir tentang kos sara hidup, tak fikir tentang ekonomi, tak fikir tentang kepentingan rakyat dan negara untuk jatuh-menjatuh di antara satu sama lain. Tak ada nak selesai berkelahi pasal itu. Politik kita politik yang bermoral untuk menyelamatkan manusia bersama Islam. Manusia itu sama ada manusia yang Islam ataupun bukan Islam. Orang Islam wajib beriman, percaya pada Islam. Orang bukan Islam, Islam adalah cara hidup. Kalau mereka boleh terima dan berjuang komunisme, masuk hutan, kuku kering, makan umbuk kayu, siapa komunisme? Karl Marx, bukan China, bukan India. Berjuang mempertahankan liberal kapitalisme. Taiwan nak berperang dengan China. Adam Smith bukan orang China. Mengapa mereka tak boleh terima Islam sebagai satu cara hidup tanpa menganut agama Islam?
Islam adalah ajaran yang sempurna, termasuk di dalam perkara kita memilih politik matang dan sejahtera, mencapai kejayaan. Sejak PAH ditubuhkan tahun 51 sehingga kita bersama mencapai kemerdekaan, menghadapi masyarakat Islam yang jahil, tenggelam dalam pahaman sekularisme, tahu Islamnya sembahyang puasa, tak ada politik dalam Islam. Kalau mereka tahu Islam wuhara, mereka tahu Islam banyak orang kudung tangan, banyak orang cacat, menghina hukum Allah Subhanahu Wa Taala kerana jahil. Timbulnya fitnah kafir mengkafir. PAH dapat meredakan keadaan secara ilmu dan hujah, menyatakan batas-batas iman dan kufur. Walaupun ada kalangan kita yang terjebak jadi mangsa tindakan ISA dan lain-lain lagi, kita dapat menenangkan keadaan supaya budaya ilmu Islam diperkenalkan dengan hujah. Alhamdulillah hari ini orang tak boleh cakap politik tak ada dalam Islam, hanya suara terpencil. UMNO sendiri menyokong Ayu 355, menerima syariat Islam. Dewan Himpunan Penyokong PAS, mereka minta ubah Dewan Himpunan. Dewan Himpunan bukan penyokong lagi, mereka pun lagi penyokong. Kalau bisa nak sama dengan PAS, dia minta Dewan Himpunan sama dengan PAS. Kita setuju. Ahli undang-undang kita tengoklah, tahu mana. Dewan Himpunan mau bersama dengan kita membawa tema untuk menegakkan Islam itu tanpa menganut agama, dapat meredakan keadaan kerana kita pilih budaya politik matang dan sejahtera.